Halo Sobat Grisa, kembali lagi bersama saya Mustika. Masih dalam acara yang sama, yaitu liputan acara Ngawi Night Carnival tahun 2022. Dan tentunya saya sekarang bersama Ibu Poluan. Mungkin Sobat Grisa bisa melihat. Sekarang kita akan melakukan beberapa tanya jawab bersama Ibu Poluan. Mungkin kepada Ibu bisa perkenalan diri. Halo, saya Mita, saya Poluan Polres Ngawi, berdinas di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak. Baik, biasa dipanggil Ibu siapa? Mita. Ibu Mita. Nah, tadi kan ada beberapa tim sekolah yang sedang mengunjukkan tema karnival mereka masing-masing. Tadi kira-kira Ibu sempat lihat dari tim Grisa nggak, Bu? Iya, sempat lihat tadi. Menurut saya, anak-anak dari Grisa itu semangatnya tinggi sekali ya. Sampai malam, sekarang pukul berapa ini? Mereka masih antusias sekali. Terus selain itu juga mereka kreatif sekali dalam menampilkan tampilan-tampilannya. Luar biasa sekali. Oke, kemudian gimana tanggapan Ibu Mita? Karena kan dari tahun-tahun sebelumnya, kita tuh belum pernah melaksanakan night show atau night carnival. Biasanya kan kayak siang terus gitu, apalagi ada pernah kendala COVID. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu Mita? Tanggapan saya sih senang aja ya, karena Ngawi ini semakin kedepannya semakin maju. Terus dengan adanya kegiatan ini, anak-anak itu juga semakin bisa mengolah kreativitas mereka. Nah, sekedar informasi Bu, jadi itu dari tim Grisa keseluruhan penampilannya itu gak ada yang nyewa loh Bu. Jadi kita buat sendiri dan itu cuma dalam waktu 2 minggu. Oh, 2 minggu ya. Wah, luar biasa sekali emang anak-anak Grisa top. Kemudian dari Ibu Mita sendiri ada pesan khusus gak buat masyarakat Ngawi yang khususnya ikut menonton Night Carnival Ngawi malam ini? Pesan dari saya buat para penonton, mohon lebih tertib lagi dan menjaga kebersihan ya. Karena kita datang dalam keadaan bersih, jadi dimohon saat pulang agar membawa sampah yang ditinggalkan, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Mita telah memberikan kesempatan untuk melakukan wawancara malam ini ya. Baik Sobat Grisa, demikian wawancara saya bersama Ibu Poluan, Ibu Mita. Sekali lagi terima kasih. Dan tetap semangat untuk teman-teman yang nonton.